Bikin baper, ini 5 artis wanita yang kabarnya dekat dengan Hyun Bin. Pecinta drama Korea pasti familiar dengan nama Hyun Bin. Aktor yang satu ini cukup populer karena sering membintangi drama dan film layar lebar. Salah satu karyanya yang berjudul, Memories of the Alhambra, baru saja tamat beberapa bulan yang lalu. Meski sudah berusia 36 tahun, pesona Hyun Bin sama sekali gak luntur loh. Banyak yang terpesona dengan ketampanan aktor, Secret Garden ini. Berikut adalah 5 artis wanita yang kabarnya menjalin hubungan spesial dengan Hyun Bin. Siapa saja mereka? Satu, Kim Sun Ah. Artis ini dipasangkan dengan Hyun Bin di drama, My Name is Kim Samsun. Selain memiliki chemistry yang baik, keduanya juga terlihat begitu akrab. Setelah selesai syuting, Hyun Bin dan Sun Ah sering menghabiskan waktu bersama dengan makan dan minum bareng. Diduga punya hubungan spesial, Hyun Bin mengaku hanya berteman dengan lawan mainnya tersebut. 2. Song Hye Gyo. Hyun Bin dan Song Hye Gyo sama-sama terlibat dalam drama, World Within, yang tayang tahun 2008 lalu. 2 tahun kemudian, Hyun Bin mengaku kalau mereka memang menjalin hubungan asmara. Meski didukung banyak orang, pasangan ini sepakat berpisah tahun 2011. Faktor kesibukan menjadi penyebab kandasnya hubungan mereka. 3. Ha Ji Won. Berikutnya adalah Ha Ji Won, pasangan Hyun Bin di drama, Secret Garden. Kabarnya wanita ini menjadi orang ketiga di antara Hyun Bin dan Song Hye Gyo. Sepertinya hal ini terjadi karena chemistry Ha Ji Won dan Hyun Bin yang terlihat begitu nyata. Sukses bikin baper, faktanya 2 artis ini tak pernah menjelaskan status hubungan mereka loh. 4. Kang Sora. Bulan Desember tahun 2016 lalu, Hyun Bin mengakui hubungan asmaranya dengan Kang Sora. Keduanya pacaran setelah saling mengenal satu sama lain selama 2 bulan. Sayangnya, pasangan yang terpaut 8 tahun ini telah mengakhiri hubungan mereka. Sama seperti sebelumnya, kisah cinta Hyun Bin kembali kandas di tengah jalan karena kesibukan masing-masing. 5. Son Ye Jin. Sempat membantah kabar kedekatannya dengan Son Ye Jin, Hyun Bin kembali menjadi perbincangan karena baru-baru ini kepergok sedang belanja bareng di Amerika Serikat. Akan tetapi, gosip ini belum terbukti kebenarannya. Son Ye Jin melalui pihak agensinya menjelaskan bahwa ia dan Hyun Bin tak hanya berduaan melainkan pergi belanja bersama teman-teman lainnya. Meski sudah dibantah, publik masih berharap Hyun Bin dan Son Ye Jin menjalin hubungan spesial. Kalau menurutmu, siapa nih yang cocok jadi pendamping hidupnya Hyun Bin? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.